Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Satgas Pangan menemukan 500 ton minyak goreng yang tertahan di gudang di Cilincing, Jakarta Utara. Ratusan ribu liter minyak kita ini merupakan produksi Desember 2022 lalu, namun tertahan akibat DMO yang belum diselesaikan. Menteri Perdagangan meminta agar minyak kita harus tetap diedarkan lebih dahulu agar meminimalisasi kelangkaan minyak kita saat ini, khususnya untuk Pulau Jawa. Kelangkaan minyak kita terjadi karena warga yang awalnya menggunakan minyak goreng jenis premium beralih ke minyak kita, sehingga pasokan kini menjadi berkurang. Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKT ini dengan dasar mereka katanya belum dapat DMO, tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada Satgas yang sudah menangani ini. Yang paling penting persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Itu Pak, segera. Segera.